pemirsa, welcome back to our YouTube channel Keluarga Bahagia di Irlandia. Halsa. Hari ini itu aku mau lanjutin liveku yang kemarin ya guys ya, yang keajaiban-keajaiban yang aku temui pada saat aku umroh sama almarhum emak yang umroh pertama kali ya guys ya. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe channel aku bagi belum Keluarga Bahagia Irlandia, aktifin notifikasinya dengan menekan tanda bell. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumbs up. Kalau baik kalian video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Di live kemarin itu kan aku udah bilang sama kalian kan kalau suamiku itu, suami bule Irlandia itu walaupun berondong dia baik hati ya. Almarhum dibayarin umrohnya almarhum emak. Jadi almarhum emak, makanya almarhum emakku itu sayang banget sama suamiku kan. Kalau kemarin pas aku gak betah tinggal di Irlandia 1 tahun aku hampir cerai. Itu kan emakku gak banget maksudnya, malah didoakan biar yang terbaik lah guys ya, berjodoh selamanya sampai maut memisahkan, amin gitu loh guys ya. Terus yang kedua itu kemarin aku gak sempat ngomongin di live ya, karena pada saat mau ngomong buyar guys tiba-tiba. Itu pada saat aku jalan-jalan ke apa, Masjid Nabawi, kita kan mau lihat pemakaman-pemakaman orang-orang yang dulu di sana kan, kita jalan lihat-lihat guys ya, karena kan rangkaiannya seperti itu, kita pagi itu kita jalan-jalan. Terus aku waktu hamilnya si Jolie itu kan nggak terlalu giniin sama baju ya guys ya, terus juga pokoknya beda sama hamilnya Jackson, mau dandan. Kalau waktu hamil anak-anak cewek aku nggak mau dandan, mau baju itu pokoknya terserah, yang penting baju panjang aja kan gitu. Terus muka aku kotor, jerawatan gitu loh guys kalau anak-anak cewek, terus cepet gitu loh guys, kelihatan kotor aku. Ah, sama baju aku juga begitu. Jadinya aku pikir yang penting sudah baju panjang kan gitu. Ah, karena aku hamil ada bahan bajuku itu bahannya tipis gitu loh guys. Terus aku seharusnya pakai ininya, kerudungnya itu yang nutupin sampai di bawahnya pantat tuh seharusnya. Itu aku di atasnya pantat. Ah, jadinya otomatis kan kelihatan ngecapnya itu guys. Ah, terus ada orang bilang itu maksudnya dia, karena bahasa Arab kan mereka ya, bahasa Arab bilang bajumu haram-haram gitu. Jadinya bahasa Arabnya gak boleh itu haram namanya guys. Itu artinya ya, gak boleh itu haram. Terus jadinya aku harus, kita pada saat kita ke Tanah Suci itu kita harus menyadari apa kesalahan-kesalahan kita gitu loh. Pada saat ada orang bilang gitu langsung gitu lah, astagfirullahaladzim gitu kan, aku kan langsung. Karena kan aku memang orangnya suka pakai baju seksi kan guys ya. Jadinya pada saat di umroh pun ada teguran gitu kan. Terus akhirnya aku pulangnya dari jalan-jalan itu aku langsung pakai mukenaku kan panjang ya guys ya, kemana-mana aku lampirin itu di atasnya itu. Di sana aku pelajaran yang kedua, maksudnya aku memang suka pakai baju-baju seksi guys ya, ketat-ketat, dan aku dapat teguran itu nggak boleh kan ya. Kepinginnya sih aku berhijab ya guys ya pulang dari umroh, tapi ya gimana guys ya, belum siap guys. Itu yang itu keajaiban kedua. Terus keajaiban ketiga itu sandalku hilang guys. Jadinya aku itu narok sandal kalau kita sholat ya di masjid Madinah itu ya, Masjid Nabawi itu ada, oh ya nak, you drink water aku, itu ada kotak-kotak itu guys, kotak-kotak untuk sandal. Nah, terus kan aku udah tahu aku posisinya di sana, sandalku di sana. Terus katanya almarhum mak, lu kena nggak dibawa aja tas sandalnya? Ya nggak apa-apa lah mak, semuanya orang naruh di sini mak, udah taruh aja. Jadinya mak aku itu kan, wes apa katanya aku ikut aku ya guys ya namanya. Oke gitu dah, aku ambil dah sandalnya mak aku juga sama punya nyaku. Itu baru beli loh guys, sandal baru beli. Memang aku mau pakai untuk umroh gitu. Belinya di Bali, jadinya sandal bagus itu ya. Merek apa ya kayaknya? Havaiana Mas. Ya yang itu dah guys, yang merek. Iya. Yang merek-merek sandal untuk ya Havaiana Mas apa pokoknya itu dah namanya ya. Jadinya aku taruh di sana. Pas habis sholat dua-duanya hilang guys, punya aku sama punya emaknya aku. Terus dari sana astagfirullahaladzim, mungkin aku kurang amal gitu guys ya. Kita harus menyadari, maksudnya pada saat terjadi sesuatu keajaiban-keajaiban itu, keanehan-keanehan itu, kita harus sadari, wah astagfirullahaladzim, mungkin kurang amal aku mak katanya. Terus akhirnya beli yang jelek-jelek dah ya, di sana kan banyak sandal-sandal di Arab kan, jadinya sudah beli. Itu yang itu pelajaran lagi ya guys ya.
Terus habis gitu, setelah itu kan mau ke Masjid Kuba, ya. Pada saat mau ke Masjid Kuba kan makku naik turun nyari aku karena aku masih nunggu temanku yang mau alaf itu bawa anak, otomatis kan kita agak lambat. Akhirnya makku sudah milih-milih emas tapi aku enggak ada di sebelahnya dia. Akhirnya dia ngoceh dari dia sama aku. Kamu ini ditungguin mak dari tadi ke atas ke bawah. Dari tadi ya lama sekali. Terus aku jawabkan kata-katanya makku. Loh, mak apa sih mak ini? Kesini tuh lo niat ibadah, mak. Enggak usah ngurusin emas dulu, mak. Nanti kalau sudah itu aku beliin kok emasnya. Jangan khawatir, aku bilang gitu sama makku. Nah, pada saat di Masjid Kuba itu terjadilah keajaibannya, guys, ya. Keajaibannya itu makku langsung bisa langsung. Padahal tadi itu lo jalanannya itu sepi, guys. Enggak ada, tinggal bisa masuk aja. Kejadiannya aku pegangan sama tangannya makku kan kemana-mana itu. Terus akhirnya makku sudah langsung ke depannya masjid itu untuk sholat tahiyatul masjid, ya, karena kita kan mengunjungi istilahnya kan visit, ya. Lihat-lihat Masjid Kuba, aku dikerubungin orang dari mana aja. Jadi aku hamil terus dikerubungin orang gede-gede, orang Arab itu kan banyak yang gede-gede kan, guys, ya. Pokoknya entah Pakistan, entah Arab, pokoknya semuanya itu tiba-tiba itu banyak orang dari segala arah loh, guys, ya, menghalangi jalanku loh, guys. Aku jalan ke kanan, mereka nutupin aku ke kanan, aku ke kiri, mereka nutupin ke kiri loh. Kan gimana nih, kan otomatis aku udah lihat emak aku ada di sana nungguin aku. Aku nangis jadinya kan, guys, ya, nangis loh. Aku lagi hamil kok orang-orang ini enggak mengerti aku kenapa ditutupin ke kanan kiri kanan kiri. Mau apa mereka ini, pikirnya aku kan. Jadinya aku setelah itu aku sadar, astagfirullahaladzim, mungkin karena aku jawab tadi yang emakku ngoceh sama aku jawab, sedangkan anak itu kan gak boleh jawab omongannya orang tua. Terus setelah aku sadar, guys, ya, oh astagfirullahaladzim, jadinya kalau kita ada terjadi keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan itu, kita harus cepat sadar dan mengakui kesalahannya kita. Jadi aku sadar, ya Allah, paling tadi itu yang aku jawab makku pas ngoceh-ngoceh itu gak boleh. Akhirnya makku langsung ada jalan, loh, gak ada orang pertamanya, guys, ya. Tiba-tiba pas waktunya aku mau masuk ke masjid itu, segerumbulan orang itu ke kanan ke kiri kan. Jadinya aku astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunan dosa hamba, ya Allah, yang tadi jawab kata-kata makku, ya Allah. Setelah aku astagfirullahaladzim dan aku mengakui kesalahanku itu, guys, ya, langsung gak ada, langsung itu orang-orang itu langsung masuk semua itu ke masjid itu. Tadinya ke kanan kiri nutupin aku, langsung gak ada, lo, guys. Langsung aku terus langsung jalan kebuka buat aku, langsung aku ke maknya aku, terus kita langsung sholat. Setelah itu, iya, nak, setelah itu aku langsung sujud di kakinya makku, ya Allah, mak, ampun dosa aku, mak, tadi maafin aku, ya, mak, tadi waktu mak ngoceh-ngoceh aku jawab. Jadinya tadi anak dikasih jalan sama orang-orang itu, aku nangis kan, guys, ya. Nah, setelah itu terus kita kan ke Mekah, ya, ke Mekah kita umroh kan. Jadinya mikotnya setelah dari Madinah kita cari mikotnya, apa namanya mikotnya, guys, ya, perbatasan untuk rangkaian umrohnya kita, dan kita umroh dah kan. Nah, setelah umroh itu sepanjang umroh itu, ya, alhamdulillah, guys, ya, semuanya sampai tahalul itu berjalan dengan mulus, ya, alhamdulillah. Nah, terus pada saat itu sampai malam kan kita pas waktunya orang sholat tahajud, guys, kita umrohnya itu jam 2 pagi itu. Jadinya umrohnya kita, ya, di dekat Ka'bah, jadinya kita bisa sepuasnya berdoa sambil pegang Ka'bah, sambil yang pokoknya bangunan itu udah, guys, ya. Ah, terus pada saat aku berdoa pas aku pegang Ka'bah itu ada keajaiban, guys. Keajaibannya itu, Ka'bah itu kan bangunan yang ditutupin kain hitam, ya, guys, ya. Ah, terus pada saat aku berdoa itu pegang Ka'bah, terus kayak ada seperti bola itu lembut gitu loh, guys, kayak bola yang pokoknya bolanya itu bola yang lembut itu loh, guys, ya, itu ke perutku, ya, guys, kan aku hamil memang kan waktu itu kan. Jadinya bola itu ke perutku. Aku pikir itu pada saat di sana aku nggak ngeh. Setelah aku sampai di hotel baru aku ngeh, subhanallah, katanya aku, ya. Jadinya aku pikir ada orang itu berdoa hitamnya Ka'bah itu dia masuk ke kepalanya, ke hitamnya Ka'bah. Tapi aku ingat-ingat, loh, tadi itu kalau kepalanya orang kan pasti keras kan, kok itu lembut, ya, lembut itu, guys. Jadinya aku pas berdoa pegang Ka'bah seperti ini, bola yang lembut itu
sedih. Ke perutku itu loh guys, kayak ngusuk-ngusuk perutku itu loh guys. Kan aku lagi hamil emang. Pas aku sadar, subhanallah, ya Allah, tadi itu apa jadinya ya? Ya Allah, subhanallah. Jadinya mungkin ini guys ya, karena kan aku lagi hamil ya guys. Kepengen nangis juga waktu itu ya, pada hamil joli guys gak. Aku hamil 4 bulan waktu itu. Karena hamil 5 bulan aku ke Singapura ya. Hamil 4 bulan. Subhanallah, jadinya itu tahu itu kalau itu keajaiban ya guys ya. Aku ternyata dielus-elus, enggak tahu dielus-elus sama perutku itu dielus-elus sama kayak bola-bola lembut begitu guys ya. Ya itu hamilnya Jolie ya. Mudah-mudahan lah guys Jolie jadi orang yang berguna bagi agama dan negara dan membanggakan semuanya guys ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dia jadi Bu Nyai mungkin. Bu Ustada mungkin guys ya. Bu Ustada dalam bahasa Inggris mungkin ya, dia karena kan bule ya. Karena kan keajaibannya pada saat hamil dia, aku dielus-elus sama bola-bola lembut gitu ya guys. Kayak bola-bola gede kayak kepala itu, sebesar kepala itu guys rasanya guys. Aku pikir kan gak sadar kalau itu bukan kepalanya orang. Ke arah perutku begitu gitu ke perutku guys. Jadinya apa sih orang ini? Kok ada orang berdoa di bawahnya? Aku pikirnya kan begitu kan. Karena gak tahu ada orang hamil apa gitu kan pikirnya pas saat itu. Itu keajaiban yang selanjutnya. Dan ada juga keajaiban lagi itu guys pada saat setelah umroh selesai ya, kita udah dipanggil haja-haja gitu guys ya, sudah ini haji gitu di sana dipanggilnya. Aku kan ke toilet terus kan karena kan hamil kan, jadinya di sana ini yang terakhir waktu aku live ya guys ya, aku ceritain yang terakhir ya. Aku bilang, "Mbak, tadi dicari lo sama grup, Mbak, ditakuin hilang." Apa soalnya kan bingung ntar masalahnya, Mbak kan ini apa pokoknya dikhawatirin lah. Terus katanya aku, "Kok aku sampai ditunggu begitu, Mbak? Aku kan pasti kembali, Mbak. Aku kan bisa baca. Aku tahu gate-nya kita, gate berapa. Terus aku bawa kunci-kunci hotel juga berapa. Walaupun aku ditinggal kan aku bisa jalan sendiri." Gitu. Itu aku yang ngomong, Mbak. Aku kan enggak ada ngomong apa-apa, guys ya. Karena kan Mbak kan istilahnya ikut aku aja. Terus habis gitu ke kanan kiri kan gitu pikirnya makku nggak bisa nulis, nggak bisa baca gitu, yang penting sih terserah anak kan gitu ya guys ya. Jack, setelah itu pada saat pulang ke hotel dengan tiba-tiba itu kok hilang grupnya aku itu guys. Jadi aku tinggal kedua sama aku, tapi kan aku udah tahu hotel ya. Aku perasaan itu jalan ke hotelnya itu aku lurus, kok tiba-tiba aku itu dijalankan ke kiri guys ya. Aku tiba-tiba jalan ke kiri aja, terus sampai jalan jauh ke terowongan, katanya Mak Ilo masa ke hotelnya kita nggak jauh ya, kok kita sampai ke terowongan. Oh iya ya, kok kita sampai ke terowongan ya Mak. Aduh, kita kepaling wes kesesadan dengan aku gara-gara kamu tadi ngomong di sana itu. Ayo kita apa, astagfirullahaladzim kan guys, sambil jalan itu guys aku tanya-tanya sama orang. Di kartu, di kunci hotel itu kan kayak ATM gitu guys, kan ada namanya Ramada misalkan guys ya. Ah ternyata di Mekah itu misalkan namanya Ramada guys ya, aku lupa namanya apa. Ramada itu banyak nama Ramada, ada Ramada Sweet, ada Ramada apa, ada Ramada apa. Ternyata beda-beda Ramadanya itu guys, gak cuman Ramada. Sedangkan di kartuku itu cuman Ramada doang gitu. Pada saat aku tanya, "Oh ini Ramadanya di sana." Loh, kok setelah ketemu kok Ramada Sweet? Ditanyain sama orang, "Kamu Ramada apa?" Soalnya di sini banyak, ada Ramada Sweet, ada Ramada apartemen, ada Ramada hotel, ada Ramada ini, ada Ramada ini, katanya dia kan. Pokoknya macamnya itu nama Ramadanya itu banyak, Ramada hotel apa, ada suite-nya, ada yang pokoknya macam-macam gitu loh guys. Loh, ya enggak tahu Ramada apa itu kan. Taunya aku kan Ramada hotel, di sini Ramada hotel banyak, ada Ramada hotel suite, ada Ramada hotel ini, ada Ramada itu. Oh, coba kamu mungkin itu. Ternyata itu Ramada hotel suite gitu loh guys. Akhirnya katanya makku, "Ayo baca astagfirullahaladzim, ampuni dosamu. Minta ampun sama Allah karena kamu tuh udah salah ngomong tadi tak kabur di sana," katanya makku. "Oh iya, astagfirullahaladzim." Terus jalan, katanya makku, "Ayo udah kita balik arah, kembali ke Masjidil Haram aja," katanya. "Ayo kita ada sholat duha di sana." Karena sampai pagi loh guys, dari habis sholat subuh kita sampai pagi, sampai waktunya orang sarapan itu loh guys. Akhirnya ke arah sana deket, oh itu udah kelihatan apa Masjidil Haramnya udah kelihatan. Akhirnya kita shopping cantik dulu kan, karena kan pagi-pagi itu banyak orang belanja apa jualan itu kan, kita jadinya sambil shopping cantik dah. Habis gitu pada saat mau ke udah kelihatan masjidnya, katanya, "Oh udah kelihatan masjidnya, ayo kita sholat duha dulu dah," katanya Mak Eko. Setelah sholat duha, "Yuk kita balik ke hotel." Ya langsung, itu gak hotelnya kita, katanya.
Ya Allah, ya itu guys ya. Pokoknya kita itu nggak usah kalau ke tanah suci itu kita udah nggak usah takabur. Aku kan ada, kadang-kadang sifatku ada sifat takabur juga ya. Seperti itu dah guys orangnya kan. Jadinya nggak boleh itu ditegur ya guys ya. Nah terus setelah itu sudah ke hotel, udah orang-orang sudah pakai sarapan, kita langsung sarapan guys. Setelah sarapan itu ya kita nggak sampai tidur. Akhirnya kan ada rangkaian lagi tuh kita jalan-jalan ke apa ya yang pokoknya aku ada itu Padang Arafah atau apa ya, pokoknya ada batu-batu, kita naik ke atas di sana tuh. Oh pokoknya tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berpisah beribu-ribu tahun lamanya itu loh guys ya. Itu apa namanya ya, itu udah kita kesana ke tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Tapi karena itu jalannya jauh kan guys ya, makku, oh ya keajaiban lagi, makku itu dari berangkat sebelum berangkat umroh itu makku nggak bisa jalan karena kan susah itu loh jalan, kan dia sakit asam urat kan, karena sudah itu kan ada asam urat lah, komplikasi makku itu guys ya, ada asam urat, ada macam-macam ya, jadinya jalannya makku itu nggak begitu terlalu lancar. Pada saat kita melakukan umroh itu jalan biasa loh makku guys, kata makku alhamdulillah kok mak bisa jalan di sini ya. Iya terdengar nak gue sopir, iya oke nak, kok bisa jalan? Ya alhamdulillah makku bisa jalan guys, padahal sebelum umroh itu di Indonesia makku agak susah jalannya. Alhamdulillah jalan seperti orang biasa kayak aku guys, gak ada masalah alhamdulillah kata. Terus kita pada saat iya nak, ya pada saat kita melakukan apa ibadah itu guys, kita nggak boleh mengeluh, aduh jauh sekali kakiku sakit gitu kan. Aku kan bilang gitu kan, almarhum mak juga bilang begitu. Mak jauh ya mak ya perjalanannya sakit mak gitu kan. Pada saat aku begitu sama makku juga bilang gitu, nggak taunya kaki tuh di bawahnya kaki tuh guys ada kayak batu-batu kerikil di bawahnya kaki tuh loh guys. Jadinya nggak boleh mengeluh guys. Katanya aku sama makku, karena ternyata makku juga, karena kita kan lepas ngobrol sama mak jauh ya mak ya jalannya ya mak ya sakit apa capek loh mak ngomong gitu. Makku iyo cuci ya jalurnya leso gitu. Nggak taunya kakinya kita itu kayak ada kerikil-kerikil di bawahnya kaki guys. Terus pada saat di hotel aku mau ngomong gitu, katanya makku udah nggak usah ngomong, nggak usah dibahas, nanti kalau kita mau ngomong apa-apa di Indonesia aja, ayo kita astagfirullahaladzim aja. Aku mau membahas itu, ternyata makku connect, perasaan kita sama, pada mau membahas yang kita omongin tadi yang bilang capek itu, makku udah stop, udah mak. Ya, mak tahu mak. Yana mau ngomong apa udah. Nanti aja di rumah aja. Kalau sudah nyampe Indonesia, nggak usah ngomong apa-apa di sini. Katanya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gitu ya guys ya. Nah, itu keajaiban juga kan guys ya. Nah terus pada saat ke Padang ini, ke tempat aku lupa namanya apa itu. Pokoknya tempat pertemuan Nabi Adam sama Nabi Adam sama Siti Hawa ya. Itu mak aku kan. Kita kan nggak dapat tidur kan, jadinya makku nggak ikut ke atas, apalagi makku nggak kuat lah ya kayaknya ke atas, jadinya maknya aku tidur di jadinya orang nggak semua kok guys. Aku kan karena aku foto-foto, aku terus tulis nama aku Yuli, aku nama aku sama suamiku di batu itu, sekarang udah nggak boleh kayaknya nulis di batu-batu itu, apa aku tulis nama aku di batu-batu itu guys. Jadinya aku taruh di thumbnail lah guys ya, tulisannya yang nama aku itu guys ya, sama suamiku ya aku nulis di batu itu, seperti itu guys. Terus habis gitu makku udah ketiduran, orang-orang banyak yang nggak ikut kan, sudah balik, setelah itu balik ke base kan. Nah, setelah balik ke base besoknya itu kita melakukan rangkaian umroh, karena kan kita bisa melakukan umroh yang kedua buat siapa aja, boleh yang meninggal siapa aja. Aku mengumrohkan suamiku, terus ibuku mengumrohkan suaminya karena kan nggak ikut umroh kan. Jadi umroh kedua itu kan perjalanannya kita harus ada mikot dan leges ya, mandi dan pokoknya itu dah ya. Terus kita ke arah Masjidil Haram. Pada saat kita ke arah Masjidil Haram itu anaknya temanku itu pupu guys, jadinya kan dia harus ganti, akhirnya dia ke aku aja dia ke kamar dulu mak, tungguin di sini ya mak ya, mau nganterin nih anaknya ini apa mau ke toilet gitu kan. Akhirnya ke toilet, akhirnya kita ditinggal ya sama grup ya. Kan jauh tugas jaraknya antaranya aku ditinggal sama grup itu jauh loh guys ya. Jadinya karena kita bertiga aja umrohnya keliling, kita baca sebisanya guys ya, katanya makku udah baca aja sebisanya, astagfirullahaladzim, subhanallah, allahu akbar, kelilingnya itu kan sama tona lah yo, karena kan nggak ada yang mimpin kita kan. Nah yang penting tawafnya tiga kali apa tujuh kali dan lain-lain sebagainya. Pada saat kita jauh ditinggal sama grupku itu guys, oh temanku nggak ikut itu, temanku nggak ikut kayaknya umroh kedua itu, dia langsung pada saat dia ketemu
Ka'bah, dia enggak ikut keliling tawaf dia. Oke dah Yuki, aku dia enggak mengumrohkan siapa-siapa, jadinya dia umroh sekali aja waktu yang sama grup itu. Yang kedua, dia sama anaknya mau duduk di sana. Nanti aku tunggu kamu di sini ya, Yul. Ya, oke. Jadinya aku sama makku aja berdua. Otomatis kan jaraknya aku sama grup itu jauh dah, guys ya. Pada saat di Safa dan Marwah, kita kan harus keliling sa'i itu 7 kali, guys ya. Pada saat Safa dan Marwah, tiba-tiba itu guys ada keajaiban, aku sama emakku itu langsung di ini guys, langsung di apa, pada saat putaran ketujuh apa keenam ya, kok seakan-akan aku ini kayak ada yang nerbangkan di, pokoknya Safa Marwah sekali itu aku langsung dilewatkan itu loh guys ya, langsung loh. Halo. Loh kok sudah di sini, perasaan kan aku harus ada di Safa dari aku kan misalkan sekarang di Marwah Safa, my life Safa. Oh iya, makanya si Joli aku namain my life Safa. Ya, yeah, my life Safa. Ada Safanya ya, namanya Joli itu nama second name apa ya ketiga. Namanya Joli itu aku kasih nama Safa guys ya, Safa Marwah. Karena seharusnya aku itu dari Marwah itu, sekarang aku misalkan di Safa ya guys ya. Seharusnya aku kan ke Marwah terus ke Safa lagi kan. Tiba-tiba itu aku dilewati loh guys ya. Perasaan aku baru selangkah jalan ke arah Safa, Safa Marwah, pokoknya itu dah guys ya, ke arah Safa atau ke Marwah. Itu baru aku selangkah apa dua langkah. Terus kan waktu itu kan ada orang bersih-bersih itu. Akhirnya kan kita cepet-cepet. Tiba-tiba itu aku udah balik ke Safa lagi loh guys ya. Marwah yang mau aku ke arah, ya, yang aku mau ke arah Marwah itu baru dapat seberapa langkah itu aku tiba-tiba udah ada di Safa lagi. Seharusnya kan aku udah mengelilingi Marwah. Itu kayak aku diterbangkan gitu loh guys. Aku serasa itu aku lagi ada kayak aku diterbangkan loh. Loh, subhanallah, aku pegang tangannya makku. Aku pegang tangannya makku begini. Makku kan gak tahu itu guys, yang penting kita gak boleh ngomong apa-apa. Aku pegang tangannya makku gini, katanya makku, subhanallah, subhanallah aja, subhanallah. Jadi aku, subhanallah, subhanallah, mau nangis ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seharusnya aku harus mencapai Safanya dulu, baru Marwah. Pokoknya antara Marwah dan Safa Marwah itulah guys. Aku maksudnya bingung juga ya, Safa Marwah apa itu. Nah, baru sekian langkah aku, padahal aku ayo ayo cepetan cepetan, ada orang bersih-bersih, kayaknya aku lari sedikit aja aku sudah balik ke Safa lagi. Subhanallah, subhanallah. Dari sana ya wes akhirnya aku ketemu guys, karena kan aku jaraknya jauh sama rombongan kan, akhirnya ketemu rombongan, terus akhirnya kita bareng bersama melakukan yang terakhirnya itu guys, berdoa di terakhirnya yang ketujuh itu guys. Ya, ya, that's why I cannot jump, cannot. Seperti itu guys ya, itu keajaibannya lagi guys yo. Terus guys, pada saat setelah itu, setelah kita habis umroh, rangkaian umroh, kita kan mau cari Hajar Aswad ya guys ya. Jadinya kita mau pegang Hajar Aswad. Kalau kita guys pegang Ka'bah, alhamdulillah ya, aku umroh pertama dan umroh kedua, pokoknya kita gampang pegang Ka'bah karena kita melakukan rangkaian umroh, tawafnya itu deket banget sama Ka'bah, jadinya kita bisa berdoa keliling. Tadi aku udah bilang kan, aku sampai ada di elus sama seperti bola lembut ya guys ya, itu di Ka'bah karena aku berdoanya di Ka'bah sama aku juga. Ah, terus pada saat kita mau sholat, pokoknya kita itu ada mau sholat di deketnya kakinya Ibrahim, sama kita sholat di yang melingkar kayak bulan sabit itu guys, Ismail ya, itu makamnya Ismail yang gede panjang sekali kayak lingkaran bulan sabit itu ya. Nah, enak, jadinya kita mau sholat di sana. Terus kita kalau mau sholat itu kan mesti kan kita karena banyak kan ya. Nah, enak, karena kan himpit-himpitan ya guys ya, di sana ada keajaiban juga karena kan di sana himpit-himpitan, maksudnya mau sholat tiba-tiba ada orang Arab itu nyuruh aku sholat sama emakku. Dia jadi di depanku begini guys, pokoknya ngomong kamu sholat aja. Jadinya aku dikasih jalan sama emakku untuk sholat. Ya itu keajaiban juga guys, secara itu berhimpit-himpitan loh guys, kita mau sholat itu berhimpit-himpitan loh guys. Jadinya aku sama emakku itu dikasih jalan, ada orang langsung berdiri, maksudnya nggak ngasih orang itu, maksudnya ganggu aku sholat sama emakku gitu loh guys. Aku diginiin sama orang itu. Maksudnya kamu ayo sholat. Pokoknya gitu dah, pokoknya pakai bahasa isyarat ya mereka. Sholat. Jadinya aku sama aku sholat ya, alhamdulillah. Itu juga keajaiban. Terus apa gitu? Keajaiban lagi yang terakhir ya guys ya. Ini makku bisa pegang Hajar Aswad. Jadinya kalau kalian pernah umroh, kalian bakalan tahu Hajar Aswad itu di mana. Jadinya bangunan itu kan segi empat. Hajar Aswad itu di sudut guys. Pada saat kita tawaf, kita startnya itu dari Hajar Aswad itu kita begini pas
pas pada saat ini kita begini ke Hajar Aswad itu guys ya, terus kita baru keliling tawaf. Pokoknya itu menghitungnya satu kali itu sampai ke Hajar Aswad itu satu kali, sampai ke Hajar Aswad itu dua kali gitu loh guys ya. Pada saat semuanya setelah selesai sudah tahalul semua, balik dah kita kan karena kan mau ke ini, mau berdoa ke Ka'bah dan juga mau kita kepingin sentuh Hajar Aswad ya guys ya. Hajar Aswad itu enggak gampang guys. Hajar Aswad itu enggak gampang. Jadinya misalkan ada yang bilang tergantung amal ibadahnya itu insya Allah bener lah ya. Karena itu enggak gampang kesananya. Kalau ke Ka'bahnya ya insya Allah gampang sih aku sama makku. Karena kita rangkaiannya di Ka'bah itu ya sudah bolak-balik keliling yang dipegang Ka'bah terus. Kalau yang Hajar Aswadnya ini guys butuh perjuangan ya. Jadinya di sana itu yang paling kuat itu cowok-cowok. Jadinya kebanyakan itu cowok yang maju. Ceweknya itu sedikit karena kan cowoknya kan kuat-kuat di sana kan. Ah terus pada saat aku sama makku mau maju, makku kan kepingin kan pokoknya mau pingin sentuh dan cium Hajar Aswad kan gitu makku. Jadinya pas katanya kan Hajar Aswad itu kan utele dunya, utele dunya katanya guys, utele ya. Kita maju, aku kan hamil guys ya, aku hamil gimana itu di kerumunan cowok-cowok itu. Bakalan nih, kalian yang pernah haji umroh bakalan tau lah kalau masuk ke Hajar Aswad itu butuh perjuangan ya. Karena kan banyak orang yang mau kesana. Terus habis gitu, terus tiba-tiba ada orang kulit hitam itu guys ya, kayak Afrika atau sama kulit hitam ngasih jalan aku sama makku ke depan. Jadinya makku udah di depan, makku di depan. Jadi makku cium Hajar Aswad, makku pegang masuk tangannya itu ke dalamnya Hajar Aswad itu katanya kayak lembut kayak bola itu. Ya berarti yang nyentuh perutnya aku itu yang di Hajar Aswadnya itu guys setelah aku sadar setelah di hotel ya karena makku bilangnya gimana mak rasanya? Padena bola lembut katanya disentuh makku. Makku nyium dan sentuh ya guys ya. Aku jadinya di sini itu Hajar Aswad itu ada lempengannya kayak silver itu guys. Karena mak aku lagi cium otomatis kan aku di belakangnya mak aku kan aku bisa sentuh silvernya guys ya. Pada saat sentuh silvernya gilirannya aku mau ke depan mau cium mau sentuh aku didorong dah sama orang gitu. Jadinya makku itu langsung ada dorong ke belakang, akhirnya aku kedorong juga ke belakang guys. Jadinya aku nggak sampai cium sama sentuh dalamnya yang bulatnya itu ke dalam ya guys. Itu hanya makku aja yang dapat. Aku hanya bisa pegang silvernya juga aja. Ya termasuk apa guys? Termasuk bisa pegang ya guys aku ya. Cuman nggak bisa cium dan sentuh kayak almarhum emak guys ya. Ya karena kan ya mungkin makku lebih baik dari aku guys. Amal ibadahnya lebih banyak makku daripada aku. Tapi alhamdulillah guys ya, itu keajaiban juga. Karena bagi teman-teman yang pernah umroh, pernah haji, bakalan kalian tahu butuh perjuangan ke Hajar Aswad. Kalau sampai bisa aku, seperti aku bisa pegang silvernya aja, itu udah alhamdulillah banget. Itu aku udah sentuh Hajar Aswad ya, walaupun aku gak bisa kecup kayak makku cium sama tangannya makku masuk. Ternyata dalamnya itu seperti yang disentuh makku itu seperti bola lembut gitu katanya. Jadinya aku sadar berarti bola lembutku yang sentuh perutnya aku itu ya mungkin ya itu guys. Ya Allahu alam lah guys ya, namanya kita gak tahu ya, namanya keajaiban kan. Pokoknya ya katanya tergantung amal ibadahnya ya guys. Ya aku gak tahu lah amal ibadahnya makku sama aku guys. Yang penting itu keajaiban yang kita alami. Ya segitu aja deh guys, berakhir di Hajar Aswad ya. Thanks million for watching our video. Kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan komen ya. Karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten video ku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Kiss kiss and love from Ireland.